Siapa namanya Pak? Pak Sandi ini. Kalau kan tuh fans MU kan Pak? Betul. Ya, salam jadi MU Pak. Banyak kalahannya tapi sekarang. Ya Pak. Sebelumnya saya ini seorang konten kreator juga Pak. Tapi masih kecil-kecilan Pak. Dimana saya pernah buat film juga, pernah tutorial ceramah juga pernah, stand up comedy juga pernah, puisi juga pernah. Tapi ya seperti itu Pak, penonton serta teman-teman gak ada yang channel YouTube-nya namanya. Ya, makanya berhubung ada Pak Sandi di sini, saya mau promosi gratis. Nah ini guys, ini namanya kreatif. Modusnya nanya, tapi sebetulnya dia promosi untuk channelnya sendiri. Ini perlu kita berikan semangat nih. Ini sangat inovatif dan kreatif nih. Oke, nama channelnya apa? Nama channelnya baik TikTok, Instagram, Facebook ataupun YouTube, bahkan Twitter sekalipun namanya Sutradara Licik. Sutradara Licik. Dan Sutradara Licik itu ada sejarahnya Pak. Waktu saya dulu diamanati sama beliau Ki Arwani untuk bikin film-film pendek Pak. Alhamdulillah berhubung gak ada modalnya, jadi mandek gitu Pak. Ya mandek. Belum kenal sama Iman ya kemarin ya? Ya, sekarang kenal Pak, mohon modal buat bikin film Pak. Buat bikin film pesantren Bapak Pak. Sedikit-sedikit bisa bikin puisi, bahkan ceramah sekalipun. Saudara-saudara sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya saya tidak mendukung kalian semua. Itu ceramah apa itu? Kan ada ceramah itu kan ada gaya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang enak gaya keras Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perut kamu-kamu yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat bertemu dengan Bapak Sandi. Yang kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurah dan kebakar kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, udah dapat belum katanya tadi? Dapat. Alhamdulillah juga Pak, saya pernah bikin lagu juga Pak, tapi yang part itu alhamdulillah liriknya hilang semua. Dan abadi itu alhamdulillah Mars Mahat Ali dan juga Mars MIU Pak. Al-Quran, Sunnah Ijma dan Qiyas gitu Pak. Itulah ajaran agama kita, menjaga tradisi para ulama, salat dan sholat selalu terjaga. Tapi bahasa Sri Alwika Nusa Rabia Dia tertutup di sini ini awalnya untuk kemaslahatan Indonesia. Oh, tepuk tangan. Ini kita akan promosikan Sutradara Licik. Tapi saya ingat pesan dari orang tua saya bahwa nama itu adalah doa. Jadi hati-hati memberi nama. Jadi untuk pertama-tama mungkin boleh nanti bisa tanya sama Bro Torik di sini, sama Kakak Torik. Karena ke depan ini kalau mau lebih luas lagi Sutradara Licik ini apakah perlu rebranding atau bagaimana. Dan saya percaya banget bahwa kita memberi nama-nama yang bagus untuk produk-produk kita itu insya Allah lebih berkah. Nah mudah-mudahan ke depan ada kerjasama dengan kementerian, terutama kelihatannya bisa cocok jadi super mentor Giring 2 ini. Pak Torik bisa mulai ini tersaing ini nih sama adik kita sutradara ini. Oke. Susu. Ya. Bukan suhu, Pak. Sepuh. Oke, sekarang kita ada pesan juga dari anak-anak saya yang nyanyi padu tadi, Pak. Oh, katanya iya, selesai acara mau foto bareng sama Pak Sandi dan juga Mas Torik. Oke, boleh kita lagi foto. Siap. Lagi? Dari Paknya.